Ah, ni macam mana ni yang membuat ride ni pun lambat sampai? Mantap. Woo! Ah, pergi BSP di Kamat dulu ya. Jalan. Mana yang kata nak berkumpul dekat BSP pukul 6:30? Mana? Okey geng. Ha, hari ni kita nak pergi ride dekat Nasi Pakistan Batu Pahat dengan Abang Boss and the gang. Tapi dia orang tak sampai lagi. 6:30 katanya berkumpul dekat BSP. Yang lain out. Member datang awal tu. Awal paling awal. Dia tolong check dulu BSP ada orang tak ada orang. Seorang punya motor, kau tahulah kalau time event ni masalah tu mesti datang last sekali. Ha. Motor aku ni tadi boleh leaking pula. So macam ni pula boleh pula manifold crack dalam ini. Boy. Abanglah nak bagi masa kita isi minyak kejap. Yang lain mana? Kau pergi kejut Jamal lo, Jamal lah, orang macam orang jauh. Ah, Ikmal pun sudah sampai walaupun oi, buang-buang tek mata. Kita nyepak settle lah, yang lain nak isi minyak, boleh isi minyak dulu. Ha, kau tengok si macam last minute punya kerjaan. Dia boleh pula lak rim dulu. Kau tengok rim dia, ya Allah, aku cakap kau. Kak, set rambut dulu. Ha, tengok ni, first time buat video vlog YouTube. Ha, beria tu. Ha, kau. Timber semua dah sampai, kepala siapa kepala? Kepala Jamal. Jamal. Jamal yang paling dekat tak sampai lagi. Ya, lain semua tengah menunggu ni. Kepala yang buat ride mana? Tahu dah mana dah pergi. Kau ajar dah. Abang Bos yang buat ride pun tak nampak-nampak lagi bayang. 6:30. Melayu-melayu ingat 7 jalan lah. 7:30 dah. 7:30 kau tengok. BSP sekamat lagi. Baik. Baik, Jamal mana Abang Bos? Belum siap lagi. Kita yang siap. Orang jauh ni dari mana-mana? Daripada mana ni? JB. Ah, geng-geng tu stroke dah sampai separuh. Kau tengok tu, Abang Bos baru sampai, baru nak shooting dengan tim dia. Nah, kau tengok pukul berapa dah? 8 suku bye. Ah, ni macam mana ni yang membuat ride ni pun lambat sampai? Mantap. Woo! Member tak ikut ke? Alah. Sampai pun sampai. Oh, aduh. Sampai ah, pun sampai ah. Mana sepak semua? Tu. Dah bawa ah. Kecil tak ambil. Kecil. Member segak ah. Geng, kita dah nak gerak pergi arena Senawang dulu. Last kumpul sana, lepas tu kita terus ke Batu Pahat. Okay geng, kita dah sampai dekat R&R Senawang. Ah, ni tim-tim kita lah. Yang lain aku tahu lah mana. Yang lain tu macam gerak pasir-pasir sikit. Tu dijangkakan itu hari last kira dengan Jamal dengan Abang Bos itu ada 192 biji motor. Yang ni campur yang last minute datang pun busuk-busuk pun aku rasa ada 220 biji. 200.5 biji. Ah, ramai juga ah. Oh, sini pun dah mula meritik-ritik dah. Kita dengan harapan masih nak on the way tu janganlah hujan. Sebab sekarang ni pun dekat Johor memang tengah musim banjir. So kita dah sampai dekat hentian air kru. Kita isi minyak dulu. Minum dulu, motor haus. Tak boleh dok spek motor aku ni 63. Aduh, tak boleh ikut bye budak-budak ni. Mengarut lah aku cakap, mengarut. Itu hari elok-elok beli motor ni 65 jackpot buat 63 full spek. Sekarang kau melepek lah kat belakang tu seorang-seorang. See you bye. Kerja ngelap motor eh. Motor dia paling lawa tadi. Keluar dengan tuti habis mandi asap. Dia seorang je sempat basuh motor, yang lain haru biru. Dia datang ke sekamat tadi BSP, memang motor dia paling berkilat. Siapa tu nak follow belakang saya? Follow belakang baca habis. Dia cakap di belakang sekali. Kau tengok perangai. Dia cakap tahu-tahu sempat air kru. Dia masih berlumba macam dia tidak berlumba. Senyap ni. Apa tu? Oi, jangan. Ni lah thinking kita lah, King F1 performance lah. Ni memang dia punya 6 speed ni memang paling handal lah sekarang. Paling function. Lang, bukan motor kau lang. Alah. Putus. Bah putus pula. Alamak. Kacau. Okay. Three man down. Yang pertama tumpas RZ ni. Keluar RZ Senawang. Y suku ni pula. Air keruh. Sialang pula. Mantap boy. Mantap weh. Fahir dengan kecil pun dah sampai geng. Alamak. Apa cik? Eh,
Bearing rim pecah, belakang ban. Belakang. Kali lah, kali. Nah, kali. Tapi yang panas jong. Ha, ini dah pisang lah. Tak tahu nak mana arah perginya. Kejap cakap nak keluar muar, lalu muar. Ada yang terus. Sebab dia orang cakap ada satu jalan tu memang dah tutup sebab ada nak banjir, ada banjir. Ha, so sekarang ni tak tahu dah terpecah dua dah. Tinggallah macam ni kah, aku nampak saya buat serban, aku pusing serban tu. Kesedahannya membonceng. Sapet. Sapet Nana Roga. Kita dekat mana sekarang ni? Aku pun tak tahulah. Dah berapa kali berhenti dah. Minyak beramai-ramai. Lepas ni geraklah. Ada dengarnya 70 kilo lagi garapan. Biasalah. Kita ni hidup penuh dengan dugaan dan cabaran. Jadi kalau kita tak nak cover percabaran dan dugaan, sembah iblis. Sembah iblis. Tak adalah juga ada. Dalam lagu Rabani ada cakap apa? Ha, intifada. Ha, bukan anti. Kita sabar. Hari ni banyak dugaan ni. Ini kita tengok jemput sana. Dugaan bocor exhaust. Yang penting apa cik serai. Operasi Pakistan terpacak kemas ni lah, Pak Bos. Kita kalau boleh lah. Kalau boleh lah. Nanti Pakistan tu buatlah di setiap shell ke apa. Kenapa kalau macam ini, faham-faham lah. Wah, okey, tak ada leaking pun apa. Akhirnya lepas 20 kali berhenti, kita sampai juga kat nasi Pakistan. Ha. 5 jam baiklah sampai. Berhenti, baru sampai. Alah, benda kalau sekali jalan 2 jam setengah, 3 jam dah sampai dah. Ini sebab banyak nak berhenti. Itu yang jadi 5 jam tu. Kematu, kerah, Johor. Sekarang kau, lama sikit lagi owner kedai ni balik Pakistan terus. Dia cerita on the way. Ini perlu cerita beratur nak order makan lagi. Memang berkicap lah aku cakap kau. Ha, aku ni tu hari nak order lain. Sudahnya bila datang tengok semua order lamb sheng. Aku sekali lah order lamb sheng lah. Sebab yang belakang ada meja panjang lah. Lepak tu ramai-ramai kat belakang ni. FI Performance punya team. Suara pun dah tak ada. Perut pun dah kosong. Makan dulu lah geng. Macam biasa lah geng. Lapar oi. Amin. Ha, perut pun dah kenyang. Kita pun dah nak gerak. Nak pergi mana lepas ni? Ha, ikut je lah. Lepak ni lah geng. Banjir lah. Sekarang Johor banjir. Jepam. Jafai bawa. Full set. Kau nak tukar bearing, kau nak tukar apa lagi? Gasket, kau nak tukar apa lagi? Baik, boleh tukar? Yo, bearing, apa? Semua boleh. Dia bawa barang-barang apa semua. Gasket, RZ pun ada orang order nak bawa. In case of emergency. Ha, kata patah apa yang pagi tadi? Ini bengkel bergerak dia cakap. Ha, siapa rantai longgar kat luar tu? Apa nak ketat rantai sikit? Ha, datang-datang bau bank ada dua. PC tak ada. Ha, penuh lah semua. Punya telefon tak ada bateri. Permain aku punya bateri pun dah terbing-terbing. Bagus tu. Member mengantuk teruk. Tak tidur seharian. Ni muka tak tidur sehari. Tak tidur sehari. Tak tidur sehari juga. Ha, tu dah penuh lah. Member minggu tu dah penuh lah.
geng, hujan nak pula. Time-time on the way ni hujan lebat. Ambil kau, ride spender basah. Ini baru betul. Tadi tu dia geli-geli je. Tapi tak hujan betul. Ni hujan betul. Sekarang ni kita berhenti dulu isi minyak dekat Shell mana pun kau tak tahu. Kau tengah fine. Dia boleh setting manjet dengan pilot jet. Handal tak handal. Sini pun boleh. Mana-mana saja boleh layan. Ya, tapi aku pelik tu. Motor aku yang tadi, driver tadi dia dengar tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok tu, dia tak setting. Dia setting motor yang dia bawa dulu. Sekejap lah. Sian motor aku. Tercekik-cekik dia kalau aku bawa. Lagi dia dah settle motor LC hitam tu, dia centerkan motor aku pula. Motor aku ni pun memang tengah R&D lagi. Sekarang ni nanti kejap lagi dia setting. Dia tengok feeling-feeling dia lain sikit kalau buat dekat luar ni. Buat dekat bengkel lain, buat dekat luar lain feeling dia. Sekarang ni giliran motor aku pula. Giliran motor aku punya carburetor pula. Semput-semput. Yang ni dia jadi banyak kerja motor V1 ni itulah. Aku baru pasang bakul tu satu hal. Okay. Itu dia. Itu betul. Kita punya paru-paru. Paru-paru motor ni. Biar buat dekat gear 4 kan kalau aku tarik kan. Drop gear 3 pula. Tarik habis baru boleh masuk gear 4. Kalau tak jangan mimpi yang nak pakai gear 4 motor ni. Sakit pula hati aku nak gantung gear ni. Ya, satu shell lah pandang. Ni belum nak try lagi. Kau tengok lapai tu tak pergi mana-mana nak pergi test lah. R&R bye. Nak test kejap pun jadi. Bergabar je tu. Hentian lagi satu. Air keruh. Isi minyak lagi geng. Kau tengok ni bala tak bala. Boleh putus pula aku punya kelab. Bukan putus. Skru dia hilang. Skru nut tu hilang. Bebal betul. Aku punya lainnya kabel kelas aku putus apa tadi. Aku nak tarik kelas tiba-tiba kelas tak ada. Gila betul. Macam ni. Dia memang macam tu. Setiap satu hentian mesti ada adegan-adegan yang menarik. Motor idola tak ada problem. Tengok tu sengih. Kau main member. Nak kata laju sangat motor ni tak adalah laju mana tak bai. Asyik manja hilang barang je. Dah sampai Seremban. Pengakhirannya kita singgah dulu Anchorage Seremban 3. Kita mamam sikit. Lepas tu caw lah. Balik rumah mandi. Penat weh. Okay. Macam biasa lah geng. Mantap weh. Semua dah memang kelaparan lah. Mana taknya semua suka tadi. Semua dah memang kelaparan lah. Okay, masak sedap kan? Okay, thank you.